Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat dikabarkan telah terbang ke Jakarta hari ini Minggu 17 Juli 2022. Nantinya Samuel akan membuat laporan soal kasus penembakan sesama anggota polisi hingga menyebabkan sang putra meninggal dunia. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum yang ditunjuk keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Ia menyebut akan mendampingi Samuel untuk melakukan pelaporan di Bareskrim Mabes Polri. Rencananya pelaporan tersebut akan dibuat pada Senin 18 Juli sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kamarudin menambahkan jika memungkinkan ia akan mendampingi langsung Samuel untuk membuat laporan polisi di Bareskrim. Namun ia mengaku hingga kini dirinya belum bertemu dengan Samuel setelah dikabarkan terbang ke Jakarta dari Jambi. Sebelumnya informasi keberangkatan ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Tujuan Samuel terbang ke Jakarta untuk menemui pengacara yang akan mendampingi kasus penembakan di rumah Kadif Propam. Setelah itu, Samuel dijadwalkan akan bertemu dengan keluarga besar Marga Huta Barat di Jakarta.